Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah berdiri sejak tanggal 12 Mei tahun 1987. Fakultas ini berada di Surabaya Timur yang sangat strategis karena berdekatan dengan hunian nyaman, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Komaria, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Kami di sini memiliki prodi S1 dan S2 Magister Hukum yang memiliki pola ilmiah pokok kelautan. Kami di sini memiliki SDM yang sangat mumpuni karena kami memiliki capaian pembelajaran sesuai SNPT Dikti. Ruang kelas yang bersih, serta tata ruang yang baik dengan berbagai fasilitas seperti proyektor, koneksi internet yang sangat cepat, serta AC sehingga membuat proses belajar mengajar semakin nyaman. Ruang peradilan semu dibangun semirip mungkin dengan ruang peradilan yang sebenarnya. Ruang ini digunakan untuk simulasi praktik persidangan dengan berbagai peran, mulai dari majelis hakim, penuntut umum, panitera, saksi-saksi ahli serta terdakwa. Ruang baca S1 mempunyai ribuan buku-buku di bidang hukum, baik dari textbook terbitan luar negeri ataupun dalam negeri yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Dengan pencahayaan yang cukup, sunyi dan ruangan ber-AC untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan literasi mahasiswa. Ruang tata usaha melayani seputar kegiatan administrasi baik karyawan dan mahasiswa. Pelayanan yang ramah, cepat dan tepat sehingga mempermudah mahasiswa menyelesaikan segala administrasi yang dibutuhkan. Ruang rapat digunakan untuk kegiatan rapat para dekan, kaprodi, dosen dan karyawan dalam menyelesaikan segala masalah-masalah perkuliahan dan inovasi-inovasi di Fakultas Hukum. Ruang dosen sangat luas dan nyaman dengan berbagai fasilitas kepada para dosen sehingga bisa maksimal dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa. Dosen-dosen pilihan yang bekerja secara profesional serta berdedikasi tinggi untuk mengajar dan memberikan pendampingan
serta konsultasi kepada setiap mahasiswa. Pusat Bahasa didirikan terkait tuntutan kemampuan berbahasa asing agar lulusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah bisa bersaing di dunia kerja. Gazebo, area berkumpul, dan taman dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk saling berinteraksi serta berdiskusi ataupun sekedar melepas canda tawa. Masjid dengan arsitektur yang mewah berada di samping bangunan Fakultas Hukum dapat digunakan untuk kegiatan ibadah dan keagamaan Islam. Koperasi disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari mahasiswa dan karyawan. Poliklinik pun memberikan pelayanan kesehatan. Lapangan sepak bola dan lapangan basket dapat dipergunakan oleh seluruh mahasiswa. Mari bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya.